Karno, warga Dukuh Juwero, Kabupaten Kendal harus berurusan dengan polisi karena mencuri mobil ambulans. Parahnya, Karno mencuri lantaran mabuk jamur kotoran sapi atau magic mushroom. Peristiwa ini berawal saat pelaku beserta teman-temannya tengah pesta jamur sampai mabuk berat. Salah satu temannya tiba-tiba tak sadarkan diri sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Saat sedang menunggu kawannya diperiksa, pelaku melihat mobil terparkir di depan ruang IGD Rumah Sakit Baitul Hikmah. Tanpa pikir panjang, Karno langsung membawa lari mobil ambulans tersebut. Pelaku pencurian pemberatan, barang buktinya adalah satu unit kendaraan mobil ambulan, salah satu punya puskesmas swasta di Kabupaten Kendal, diambil kurang lebih jam 3 malam, sekitar 1 bulan yang lalu. Kemudian diungkap oleh satuan kita dan berhasil diamankan, berikut tersangka dengan barang bukti yang ada. Pelaku baru sadar mobil yang dicurinya mobil ambulans usai menabrak pembatas jalan. Pelaku mengira mobil yang dicuri adalah mobil biasa dan akan dijual di wilayah Boja. Ya, waktu itu kan saya membayar biaya pengobatan teman saya. Oh, berarti mengantar teman kamu? Iya, mengantar teman saya. Mobil. Terus ya, seingat saya tuh kesitunya bawa mobil, katanya saya numpang, Pak. Oh, numpang. Terus ya, tiba-tiba saya ngambil ambulan itu, Pak. Itu kuncinya masih ada di mobil, Pak. Ada di mobil. Ya. Itu sengaja atau gimana, Pak, tiba-tiba? Enggak sengaja, Pak.